Assalamualaikum pemirsa. Oke, kali ini saya ada servisan amplifier mini. Ini sudah USB, namun ini keluaran lama jadi belum ada bluetoothnya. Dengan keluhannya mati total. Oke, ini adalah jack inputnya. Ini menggunakan jack DC dengan tegangan 12 volt. Ini biasanya dipakai di mobil. Ini adalah amplinya tukang tahu bulat yang suka keliling di desa-desa. Kita colokin jacknya dan tidak ada reaksi sama sekali. Ini on off-nya di potensio seperti potensio radio. Ini mati total penyakitnya. Oke, langsung kita bongkar saja. Rangkaiannya sangat simpel. Kita cek dari dioda sini ya. Ini adalah dioda setelah tegangan input 12 voltnya. Untuk ground kita letakkan di sini. Ini adalah ground. Ini di IC7805. Dan ternyata tidak sampai tegangannya ini ke dioda. Kita cek di jacknya masuk ini. Oke, 12,3 volt. Tegangannya. Sementara di sini tidak masuk. Ini kemungkinan di jalurnya yang rusak. Biasanya jalur PCB ya yang gosong atau putus. Oke, setelah saya amati ini solderannya di sini tidak connect dengan jalurnya ya. Di anoda diodanya ini solderannya agak retak ini. Jadi kita tidak perlu melepas ini karena terlalu lama. Melepas baut IC audionya dan juga melepas baut depan. Langsung saja kita solder ulang di sini dan juga di female konektornya sekalian. Oke, sudah selesai kita solder ulang. Langsung kita coba. Kita colokin jacknya dan langsung nyala ini. Jadi memang betul cuma solderannya retak di area diodanya ya. Dioda input dari tegangan 12 voltnya. Oke, cukup mudah. Cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.